Thank you.
ke Rawajati. Pulangnya nyasar ke Rawabuntu. Bang, nanti mau kemana? Nah, mau begini bang. Itu kenapa? Ini mau ngomong begini? Apa lagi pada punya ajat? Ya, ilah bang, tahu bang, pakai saya kesini juga. Bang, lu dengerin, kayu gelambangan, kayu cendane, kayu kue ini dibikinin papan. Ya. Gua gak mau tau nih rombongan dari mana, mau kemana lu lewat sini, kudu yang sopan. Oh, jadi lu kamu sini kudu yang sopan, bang? Yang sopan, bang. Saya belum punya dong, saya ucap assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Eh, bang, antar-antar anak kerabat, bang. Pohon delima di Kalimati. Maksud lu? Nih, saya datang ke bang rombongan dengan segala hormat. Tolong diterima dengan senang hati. Nah, dulu. Pengen diterima senang hati aja, dia. Bang, gua kasih tahu ame lo kalau lo masak ketupat di tengah hari, jangan lupa sama semur tahunya. Iya. Kalau lo emang udah pada punya hajat di tengah hari, gua pengen tahu apa hajatnya. Emang kagak dibilang, gua juragan lo. Lo sebutin aja apa hajat tengah hari, pakai nanya balik lo. Banting mau lo. Dia itu beras. Gua dibayar buat galak. Bang, ada siang, ada malam, bang, ada rembulan, ada matahari. Kalau bukan lantaran yang dia ada di dalam, kagak bakalan bang sikit emang hari. Lantaran yang dia di dalam, lantaran bang sikit kemarin. Ini bahasa lantaran, lu ogah matem. Ini juga ogah lima lu. Najis, apa ya? Hajar bagaimana, udah lu punya? Galakan dia, sehajar aja. Ini gimana nih? Lanjutin apa enggak? Lanjut tuh. Lanjut juga. Iya. Mesti lanjutin juga ini. Bang, kalau petai bau rasanya, bang, nasi uduk enaknya disambungin. Maksud lo? Biar kata nih dia ada punya. Hei, bang, sih yang jadiin. Banteng ya, orang. Dibilang ladang punya tetap mau dijadiin. Tetap gue jadiin. Susah banget dibilanginnya. Jauh-jauh, gue datang sini dari pagi. Diapain ini enaknya? Banting aja, bang, banting. Mati itu gak apa-apa. Gue udah sewa tuh begini. Helak alat, teman-teman. Ampe kayak gede. Bang, kalau lo datang di malam Jumat, lo beli melati, tolong lo karungin. Kalau lo emang udah pada punya hajat, daripada mati, mendingan lo urungin. Mati dah. Gua talangin. Lo bawa, mati, buat talangin. Lo ngomong. Gak dari, gak dari. Bayar. Emang dibayar? Lo beli? Main dulu. Bang, beli melati enakan pakai murah kan bang, daripada mesti dikarungin. Maksud lo? Beli kan ayah mati hati rombongan ya, daripada ayah niat ayah rugin. Wah, pengen mati satu rombongan dia. Pada mau emang? Pada mau kagak? Sini banget ini ya? Kagak. Suruh mati, kita dibayar suruh mati. Lu ngapain sih? Ya, lu mau dipilih-pilih, gue dipilih juga ini. Seh deh. Mati, lu mati juga tolong. bang, ikan belut mati ditusuk dalam kuali kudu masaknya. Iya. Bang, pintu gua gak ngijin lu pada masuk sebelum lu penuhin apa syaratnya. Oh, jadi syarat ya bang. Baru syaratnya. Sebutin bang. Kuda kuping dari Tangerang ke Dipin Mate cari menantu. Iya. Pasang kuping lu biar terang. Lu hadapin dulu jago gua atau bersatu. Yang mana bang, jagoan lu gua mau lihat punyanya. Maju. Lu sih samping gua. Juga sih, kamu udah sempurna. Sama, ayo. Ayo, maju. Nanti beleduk lu. Lu apa dia? Ya, dia udah. Enggak. Gila lu. Bang, lu liat. Masih gaul merem. Makanya lu liat deh. Tuh. Udah, gitu doang, bang. Jangan banyak satu nyontek. Bang, lihat bintang di atas awan, bang. Ayo hitung 1001. Hitungin dah. Berapa banyak lu punya jagoan? Gua hadapin nanti bersatu. Wah, mana jago lu? Nah, ini di 2 potong. Nah, lu kan lu jadi, jadi sepotong. Asar kali dia. Itu tadi jagoan lu, bang. Jago gue ini. Set, gue ngatuh aja jember. Emang gue cuma merah. Emang itu jagoan lu, bang? Tunjukin punya lo. Tapi gue gak tau, bang. Ngomong aja lu kencang bulu. Bang, kali kerukut airnya hitam. Airnya hitam menjikan gabus. Oh. Gak takut untuk orang-orang hari ini mungkin nanti. Ayo, rasain lo. Iya, iya. Sekarang. Ambil merah jambu, robek satu, ini jahitin. Biar kata di sana ujawa nomor satu. Di sini bang, bang. Oh, mantap. Galak banget jadi orang. Hari ini doang galak, gue cuma kagak. Lo maju gak?
Lu aja suruh curhat udah. Iya, suruh-suruhan. Lah iya masih suruh pulang. Masih training kali ini dia. Gitu aman lah saya jagoan. Belum makan jangkrik. Bang, lu tahu dalam Marawa pasti lu tahu kali semana. Kalau lu mau tahu yang namanya jawara nih, abang gua punya mainan. Lu bukan lu. Bebelit amat sih. Buru. Oh, yang maju nih. Maju dah. Iya, masa kantor maju. Lo kagak apa, tadi kan lo udah lagi katanya. Tuh, ayo. Dia tepak tangan pakai kaki udah bisa. Banyak-banyak, ntar dia muntah. Siapa? Lo! Lo! Ini tuh kata! Mangga! Jadi, ayo lo, ayo maju. Ya, dadah, gue yang lawan dah nih. Oh, lu yang lawan? Kurus banget. Ya, mana orang apaan sih lu? Kurus-kurus gacor, boy. Gacor. Enggak tahu maunya lu. Ini bang jagoan lu. Iya. Gak jago kok, bukan sembarang jago. Kemarin, satu RW kebakaran rumahnya. Dia doang yang hidup. Yang lain pada mati. Wah, siapa dia itu? Dia yang bakar, bosnya yang ngobel aja lu. Kalau dia mah dilarin aja, bang. Dia yang oh, ini aja. Ya, lu sama jelek banyak. Apa lu? Apa lu tangan ngeri aja? Bang sombong amat. Bang Palmere kalau dia. Jam dulu gue pengen ngomong. Iya, iya. Bang Palmere banyak cinanya, rawa belum banyak Betawinya. Baju merah, celana merah, gua enggak mau tahu siapa namanya. Bergerak dikit, gua patahin kakinya. Oh, ayo dah. Patahin kaki gua, berak rawa lu. Bang. Pohon waru bang, banyak ketanya. Lihat bintang di atas orang. Nih, baju biru siapa namanya? Baju merah lawan. Oh. Bang, dari mana datang cinta dari mata turun ke hati? Iya. Gak usah banyak cerita, kita tentuin siapa ya. Lo keset deh. Lo kalau nyerang, bilang. Ngomong. Lo siap-siap apa? Ini bener nih, baru kasih training nih. Jagoan ini, lo ngomongin gue lo. Jagoan ngambek mulu. Tuh. Iya lo. Kalau gua comot, ntar biji lu gua comot. Bukan kain. Mau dilanjutin nggak? Lanjutin. Kesian yang belakang nungguin lo. Dulu sabar. Tambahin. Menang belum bertambah. Tadi muka gua comot, ntar biji gua comot. Lu yakin? Tegal banget duit lu. Siapin ya. Dari. Udah gitu doang, bisa dong. Bang, besok kok malam minggu siapin yang ngomong. Kayak lagi ya. Masih ada keberanian. Tau lagi? Aku penasaran, jago amat. Guru dimana sih? Lu gak tahu makanya tadi pagi dia. Akhirnya mampus yang gue. Makan kroto. Malam latihan cuma 2 kali dah. 3 kali. Dia yang mana ya? Kata lu bego amat, gak tau. Tuh. Masih pakai 3 kali jatuh juga kan? Lawan gua mana ini? Udah. Kagak buka. Ya kalah ini mah enggak boleh masuk lu. Kagak ada mau bantuin ya. Lu bantuin kan. Lu kok udah jadi kelar aja sombong gua tahu enggak? Gua adon gede doang gua bantuin kagak. Dipak gua dorak lu. Tahan dulu, mental lu itu cepat lu. Ini jago banget ini. Tahu pakai kayak galak. Jagoan lu kurus banget kayak corang. Ya udah ya apaan? Lu harus pantun. Ajarin ya. Ajarin pantun murah. Lu jangan tahu aja lu. Ikutin gue. Awe. Pok nyamuk. Kok gue? Bukan gue. Kunyuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh,
Kerjaan mataan. Buka bucet tuh dia. Tahu tuh. Lagi, ayo baru main gambar-gambar. Ayo lagi, pengulur udah nungguin buruan. Yang kedua mau ke mana nih? Siapaan ya, gue lupa. Enggak tahu gua bakalan beneran ini. Udah, cuma-cuma kemarin-kemarin bang. Ya, lama ntar. Tunggu penghulu ini. Cari ketawa gua. Kawan lagi dia. Penghulunya udah kebelet ini. Lagi, ayo. Ayo buruan, sama lagi. Buset deh. Pohon sawi warnanya merah, iya. Warnanya merah salah di atas balok. Anak Betawi jarang malas, sekalinya malah ngeluarin golok. Ya ini sih urusan lu dah, gue juga gak mau dah. Balok gini, mampus sih dah juga. Maka biarin aja kan tadi gue dibalik. Nah sebenernya susah-susah dulu. Gimana bang? Ya kamu udah kalah semua ini. Udah kalah ini? Ya, aja mau kayak pada lecek. Nah, udah kalau kalah ngapain boleh masuk bang? Iya. Udah masuk. Gimana sebelumnya? Ayo mau ngasih sesuatu. Sesuatu apaan tuh? Ya pantun maksudnya. Nanya mulu lu. Lu ya bego. Lu kamu berdua berantem. Buset. Gua demennya. Besok gua rekrut lu. Bang mangga bukan sembarang mangga, buahnya ada dalam petikin. Iya. Kita mangga bukan sembarang mangga, nanti yang bikin yang biar para. Oh yang begitu begini bang. Ayo bang, silakan masuk bang. Iya, Mas Sigit. Iya.